Halo guys yang budiman, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya record mendadak karena ketemu Putri Posi Ratu Builder dan juga kebetulan saya lagi kehabisan konten, hehe. Sebenarnya ini pertemuan ketiga saya sama dia, cuma baru bisa di record sekarang woi. Kali ini saya bakal ajak dia buat build battle dengan meriah, tapi sebelum itu kita harus hempas dulu para pengganggu yang meresahkan warga. Wibu, lari ada wibu. Dimulai dari kuning mencret langsung dengan barbar sembari dicetus-cetus saya begal bednya dengan tampan. Setelah adu mekanik yang cukup brutal, saya langsung memutuskan membeli Jigong Naga dan langsung menghempas bed si kuning mencret yang sudah kocar kacir. Putri Po asli ya guys, 100% real karena ada ping-pingnya gitu. Ed ini kenapa dah kolor ijo ganggu ae pas lagi ketemu momen hadeh, langsung saya sing-sing-sing hingga tersungkur ke udara. Tapi bohong. Yahaha mampus. Jir, kayaknya ada yang minum potion invisible, udah kayak tuyul ae yang lagi nyari duit. Tapi tetap santuy dengan kejelian saya dan ketampanan yang menggelegar sagup mengatasinya. Yahaha, pergi juga tuyulnya. Dah lanjut, saya mau uu-uuan dulu ya kan, karena jarang juga ketemu. Hey, 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 hey. Kabur, saya pun langsung mengutarakan apa yang saya ingin katakan dengan penuh ketampanan. Dua ribu tahun kemudian. Naik numek nuhatu birawud. Oke. Saya pun langsung membuat arenanya woi, biar Putri Po ngumpulin resource duluan, karena saya yang ngajakin, jadi saya yang build arenanya, hehe. Oke. Akhirnya jadi arenanya guys, kali ini kita bakal lomba build kastil tapi di Bedwar woy. Gak ada waktu jadi bisa bikin sampai benar-benar, jadi baru nanti kalian yang nilai kastil siapa yang paling unggul. Kayak gini arenanya dengan pembatas biar kelihatan keren aja sih, hehe. Awas lu kalau berani sama gue, tampol lu Baiklah, pertandingannya dimulai. Pertama-tama saya lepas dulu skin block saya karena terlalu terang jadi kurang bagus woi. Karena temanya kastil jadi bentuknya medieval abad pertengahan gitu yang futuristik, tapi karena ini di Bedwar jadi bloknya terbatas woi seadanya aja. Pertama-tama kita bentuk pola dasarnya dulu lengkap dengan bentuk menaranya di setiap ujung tembok kastilnya. Nah kayak gini lah ya kurang lebih. Nah begini aja polanya karena arenanya gak luas jadi simple aja. Saya pun bolak-balik base karena resource-nya boros woi, terutama di batu.
Nah, kayak gini kurang lebih bentuknya lumayan lah ya. Ayo lanjut lagi. Dengan skill kuli Jawa yang diajarkan kakek saya, cukup percaya diri membangun kastil dengan tampan. Okay. Ini saya buat bentuk pintu masuknya khas kastil Nebel gitu. Nah, kayak gini lumayan lah ya, terus lanjut ke bagian menaranya. Nah, kayak gini udah kebentuk kastilnya, tinggal biasanya aja jadi woi. Maaf banget ya guys, karena saya lupa match di Bedwar itu ada limitnya kalau kelamaan auto kelar jir. Terus saya juga pengen ngucapin terima kasih banyak buat Putri Po yang udah mau buang waktunya nurutin permintaan uwu saya. Mungkin kita bisa lanjutin build battlenya di Skyblock biar gak kena limit waktu yang meresahkan itu lagi, sekaligus ada banyak block jadi bisa berkreasi lebih detail lagi, hehe. Makasih banyak udah nonton video, saya jangan lupa like dan subscribe, bye bye.